Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Provinsi Riau mengatakan partai politik atau calon legislatif agar tidak memberikan bantuan sembako atau uang kepada korban banjir. Pasalnya kegiatan tersebut melanggar aturan kampanye dan bisa dikenakan hukum pidana. Caleg dan parpol tidak boleh memberikan sembako apalagi uang saat kampanye, bahkan kepada korban banjir, ujar anggota Bawaslu Riau Nanang Wartono. Ia menjelaskan pemberian uang atau sembako kepada korban banjir dengan adanya muatan atau materi kampanye, maka berpotensi telah melakukan kegiatan politik uang. Menurutnya, korban terdampak banjir memang sangat membutuhkan bantuan. Akan tetapi, politik uang dan sejenisnya tetap dilarang. Maka, jika caleg atau parpol ingin membantu, jangan pakai embel-embel. Misalnya, ada ajakan atau atribut partai dan caleg, jelasnya. Selain adanya sanksi pidana, Bawaslu juga mengingatkan kepada seluruh caleg bahwa apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum, tetap terbukti caleg melanggar larangan kampanye Undang-Undang Pemilu Pasal 280 dan 284 atau termasuk politik uang, maka caleg tersebut dapat dikenai sanksi administratif oleh KPU berupa diskualifikasi sebagai caleg.